Prikitiw, pokoknya Prikitiw ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku. Perjalanan kali ini kita dari jalan Rencong ya, yang ke sebelah kanan itu ke jalur Rancamanyar, Cipaduyut. Nah, yang sebelah kiri ini ke jalur Pemuntuk arah Banjaran ya. Nah, perjalanan kali ini saya akan mereview ya sebuah jalan menuju ke Rancakasiap. Ya, nah ini jalan yang menuju Pemuntuk. Kita akan belok kanan ya di sini. Ke Pamungpek sahabat ya. Nah, kita akan ke sebelah kanan saja yang ke Menger ya. Kali ini perjalanannya kita akan pulang sini. Ini jalan ke menuju ke Rancakasiap ya. Kita akan belok kiri ya, yang menuju jalan Menger, dan yang ke kanan nanti tembusnya yang ke Rancamanyar juga ya, yang tadi kita sebutkan di awal. Ini jalannya sambung nyambung ya, bisa di Google Map. Nah, jalur yang menuju ke Menger ini tinggal ngikutin jalur ini aja ya. Jalanan kali ini kita belok kiri ya, yang ke sana itu yang kanan ke Bojonggua atau Ketapang. Yang benar kita lurus saja ikuti jalan besar ini. Ini jalan Menger ini sudah bagus ya, sekarang sudah dihubungi. Nah, ini perjalanan kali ini ya, sekitar 5:30 sore ya. Servis langsung kita videoin aja. Nah, ini sawahnya masih luas ya sahabat. Coba lihat ya di depan. Hamparan sawahnya cukup mantep banget ini, bikin adem suasana. Anginnya sepoi-sepoi banget di sini. Nah, itu yang merah itu tuh ternak ayam ya, ayam sayur itu di sana tuh. Tuh yang dua itu ternak ayam sayur ya. Nah, di sana juga tuh ada yang lagi foto-foto ya, karena ini view-nya mantap banget ini. Wow, sawahannya terhampar luas tuh, lihat mataharinya mau terbenam ya, ini suasananya sore hari. Nah, kita lanjut lagi ya sahabat. Nah, bisa dilihat nih, ini ada rumah kosong nih, gudang. Tuh, bisa dilihat ya kalau lewat sini, tuh mantep banget nih. Sawahnya masih alami ini. Nah, ini sebagian sudah ditanami batu ya, dibuat rumah. Nah, ini selamat datang di kampung apa tadi, lupa kelihatan.
banget yang di sebelah kiri ini. Sawahnya masih ada ya ke sebelah sini. Lihat ya di sawah tuh, mantep pokoknya. Kalau mau sekedar nis-nis di sini, enak banget cuaca suasananya ya. Nah ini kita sudah memasuki lagi perumahan warga ya, karena di sini ya rumahnya sawah rumah gitu ya, jadi ancol-ancolan gitu kalau bahasa Sundanya. Ini sudah mulai dicor, ini jalannya sudah mulai bagus nih sebagian untuk jalan longgar ini. Sebelumnya jalan ini masih kayak waluman saat ya, dan sekarang ini sudah mantap banget, sudah mulai dicor sebagian. Proses ya, masih sebagian-sebagian. Mungkin entah kapan ini jalannya mungkin akan bagus juga ya, dicor juga. Ada masjid ya. Terinjul lagi, nah, seperti ini, cantik jeruk ya. Hanya jalannya di sini ada yang mulus, ada yang belum dicor ya, jadi seperti ini. Jalannya. Mungkin tahun depan atau ini mungkin disambung lagi ya jalannya. Panjang ini. Berlokasi di sini ya, tuh rumahnya terlihat jelas di yang di pinggir jalan. Ya, kita sudah memasuki sawahan lagi. Ini pemandangannya mantep banget ya. Ini di mana ini? Karena kayak kita kalau melihat sawah itu seperti sahabat ya. Ini cuacanya lagi mendung ya, mendung tapi nggak hujan. Jadi posisinya berada di Menger ya, Menger. Jalannya indah, masih indah banget ya. Nah di sana tuh udah mulai dibangun rumah kan. Nah, pokoknya di jalur ini enak ya. Jalannya nggak terlalu rame. Ya, sepi-sepi aja seperti ini sambil menikmati pemandangan. Motor mobil, motor aja di sini banyak aja. Sini lihat ya, ini jalannya mantep banget. Ini berada di Menger, di Menger ya. Namun bet. Front motornya juga tuh. Oke, kita lanjut lagi nih perjalanan pulang ya.
Nah, sekarang saya sudah berada di Menger nih ya. Jalannya bisa dilihat ya, tuh mantep banget. Nah, ini arah dari sana tuh dari Menger ya. Bisa dilihat tuh. Ini cuacanya kurang cerah ya, karena berhubung sore ini udah mau maghrib. Nah, jalur yang ke sana tuh ke Pamengpek. Pokoknya lewat jalur sini mantap ya, mantap banget. Jalannya juga ini masih sawahnya masih luas banget. Tuh, bisa dilihat ya, tuh cewek-ceweknya banyak di sini ya. Kalau mau nongkrong di sini. Wow. Bawa motornya sampai ngebut begitu. Prikitiw, pokoknya prikitiw ya. Next kita lanjut lagi sahabat. Kita nanti sampai di Jalan Waas ya. Si bapak pulang macul ya. Sampai ke Burit Kie si abah, aduh. Oke, kita lanjut lagi untuk perjalanannya. Ini kita jalannya menuju ke saya. Nah, ini ke Pamengpek. Nah, ini kita akan ambil jalur ke Waas. Oke sahabat, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.